Masih dari Kota Agats, kita akan jalan-jalan ke pasar tradisionalnya. This is my trip, my adventure. Selain budaya, Kota Asma juga kaya akan hasil alamnya, guys. Terutama yang didapatkan dari setiap sungai yang ada di sini. Makanya di sini banyak banget yang berjualan hasil tangkapan sungai. Sekarang gue coba tanya nih sama ibu-ibu penjual udang ini. Kira-kira murah nggak ya harganya? Ini udang apa? Laut kah atau tawar? Laut. Laut, yo. Kalau mau beli satu topok? 10.000. Berapa banyak? Coba. Beli 20.000. Ya udah, bayar ya. Saya ke dalam. Dad, bro, woi, bu, permisi ya. Wah, ini ikannya nih. Kau gimana sih? Kenapa? Beli-beli aja nggak bawa uang gimana? Ada, biarin aja ntar kita ambil. Ini ikan dulu, budok-budok. Yang ini ikan apa, ibu? Ini ikan paha. Ikan paha ini? Las. Oh iya, ini ikan las, ini enak nih. Ini kalau dibakar enak, digoreng juga mantap, dibikin kuah gitu juga enak. Tapi gue pengen beli yang ini nih. Ini ikan apa? Bandeng. Ini air tawar kan? Oh iya, jadi ikan bandeng itu ada dua. Ada air tawar, ada air laut. Tapi yang ini kalau bandeng laut banyak duri atau tidak? Berarti hanya bandeng tawar yang banyak duri ya? Oh, tidak banyak duri. Berarti kita beli ya. Kamu mau ikan apa? Ya, yang penting kamu bayar aja ya. Nanti aku bayar ya. Udah. Nanti ya. Aku bayar. Ya. Ya udah, Bu. Saya beli ikan ini ya. Wah, Delano. Waduh. Kenapa kok tinggalkan saya? Belanja mana, bro? Apa? Ya apa yang ikan? Nanti di sana lah. Nah, bisa banget, bro. Sabarlah. Gue suka banget nih sama masyarakat Kota Agats. Mereka semua ramah-ramah banget dan ternyata banyak juga loh orang-orang pendatang yang tinggal di sini. Bener banget. Eh, itu jual daun apaan ya? Tuh, ini apa, bro? Mana? Ini apa ya? Ibu. Apa? Gue belum pernah lihat juga ini. Pak, kalau ini apa, bro? Ini apa? Daun gatal. Iya, maksudnya gatal. Kenapa lu mundur? Iya, apa gatal? Maksudnya gatal gimana? Hah? Oh, untuk obat. Obatnya untuk obat apa aja? Harus diapain? Tapi terus kenapa? Iya, gatal. Enggak gatal. Ini namanya aja daun gatal. Tapi dia sebenarnya enggak gatal. Coba dites dulu. Bagaimana? Coba tes. 10 menit saja. Ibu? There's a lot of talk about me. Jadi kalau dia gatal, ini bagus untuk pengobatan, begitu? Oh, jadi gatalnya ini yang buat ngobati. Masuk di akal, berarti pegal hilang, gatal-gatal, harus gatal, bro. Coba di tangan aja di sini. Di situ aja. Nah. Tuh. Jadi dia kayak ada serbuk-serbuk yang nempel di kulit. Nah, ini yang menyebabkan gatal. Nah, gatal-gatal ini bereaksi dengan kulit. Apaan lo? Wah, sekarang gue lapar nih, Dan. Kita cari jajanan ke sini yuk. Wah, ayo kita cari. Hey, itu apa? Wih, apa nih? Sagu bakar. Mana, coba lihat. Yang ini apa ini? Beras ketan? Semuanya. Aku lapar banget. Ya udah, kamu cari tempat dulu. Nanti kita makan di situ. Belum. Di situ mungkin. Udah. Bawa makannya. Nanti aku bawa ke situ. Yo. Well, good. Wah, di situ ya. Wah, tempatnya enak nih, adem. Nah, Delano ini nih, sagu bakar khas Papua. Enak ya? Ternyata enak juga ya. Suka banget gue. Pas buat ganjal perut yang lapar. Tapi bentar, gue ada cara lain nih yang bisa bikin sagu bakar ini lebih enak lagi.
ini nih, gue cobain. Emang enak pakai sambal? Cobain dulu deh, ada rasa pedasnya, pasti lebih enak. Sasa saus sambal, ini pas banget untuk topping atau cocolan makanan lain. Try, pakai sambal. How's it gonna be when you're so I'm not there? How's it gonna be when there's no one there to talk to between you and me? Nah, ini baru mantap. Tapi kayaknya buat gue kurang pedas nih. Tenang, nih. Gue ada yang ekstra pedas buat lo. Cocok buat yang lebih suka tantangan, lebih dalam pemedasan. Where we used to laugh, there's a shouted match. Sharp as a thumbnail scratch, a silence I can't ignore. Like the hammock by the door where we spent time in. Swings empty, I don't see lightning like that spark when it was over. Nah, ini baru mantap bro. Emang cuma sasa sambal yang rasa pedasnya nikmat dan enak untuk segala rasa. Yo, soalnya ini dibuat dengan bumbu dan cabai segar pilihan. Jadi rasa segar sambal yang rasa enak. Beda sama yang lain. How's it gonna be when you found out there was nothing between you? Berarti harus selalu sedia sasa sambal ya untuk di rumah dan di mana aja. Benar banget. Kenapa, Adek? Mau ikut gak? Sini. Ayo. Sini, kok jangan malu-malu. Kau kesini. Ayo, makan. Ayo, ajak. Mantap? Enak kan? Lagi dah. Bagaimana? Enak tidak? Akan. Enak. Enak. My trip, my adventure. Setelah ini, kita akan keliling dan menikmati keindahan kota di atas papan, kota Agats. Sesaat lagi ya guys, tetap di My Trip, My Adventure.